ini adalah escort kita yang menemani kita, bantu foto juga. Itu. Dan kedua, kalau ada preman saya gampang, karena orangnya berewokan. Gak mau maju. Wajah Rainbow pasti pancur. Yes. Enggak, Pak Momo baik orangnya, masih bujangan, menarik hati. Saya sapa dulu ya. Siapa kabarnya? Mantap. Siapa kabarnya? Mantap. Siapa kabarnya? Mantap. Cakap. Yes. Au. Ternyata ada satu juga yang mulai au ya. Gimana, mau pakai au atau mau pakai yes? Au. Ya, kita coba ya. Siapa kabarnya? Mantap. Juga budayanya, juga kulinernya. Jadi Anda dapatnya komplit, menu komplit. Biasanya kalau turis datang ke Belitung, kita hanya ajak ke tempat wisata saja. Ya. Anda lihat nggak kalau Bali, kalau kita datang, diajak nonton tari kecak, diajak itu ya, untuk mengetahui budaya Bali. Nah. Ya, boleh. Ini kan tadi kata Pak Edi, jalan di sini mulus-mulus semua. Yang bangun itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah sini? Daerah lah. Suaranya. Ya. Punya pendapatan sendiri. Buat kawan-kawan yang di ASN ingin tahu, teman-teman ada namanya Jalan Negara. Jalan Negara pusat. Ya, pusat. Dalam hal ini berarti bajet dari provinsi. Kalau di sini, kan ini kabupaten ya, pusat berarti budget dari provinsi. Sementara ada jalan-jalan kecil yang budget dari pemerintah daerah kabupaten Belitung. Ya kalau ini jalan provinsi, jalan negara. Ini jalan negara, jadi pusat yang bayar. Ya uangnya pasti dari Jakarta ke Bangka, baru oper ke Belitung. Itu. Kalau jalanmu mulus, hancur, nah itu ada di Kalimantan Barat. Ya. Jadi di sini jalan mulus. Kalau di sana jalan mulus. Mulus. Ya. Ada di sini jalan kabupatennya. Oh, lihat tuh awannya. Awannya kok bisa kayak begini ya, Bib? Ya, ada pertanyaan berikutnya. Awannya kok bisa begini ya? Ada angkutan umum kan di sini? Angkutan umum di kota. Beautiful cloud. Di kota saja. Kalau antar daerah ini biasanya mereka charter atau sewa mobil. Beautiful. Atau karena ini orang daerah kan kekerabatannya dekat kan, kalau daerah kan. Jadi pinjamlah mobil tetangga. Jadi jalannya bagus karena jarang dipakai. Oh, jadi kalau barang bagus jarang dipakai ya. Ibu-ibu kalau barangnya sering dipakai jadi enggak bagus ya. Saya baru dapat pemahaman baru. Kalau barang bagus itu bisa jarang dipakai. Benar Pak Lubis? Benar Kak Bu Yanti? Enggak juga. Salah. Nanti karatan. Iya, jarang dipakai. Nanti karatan katanya Pak kalau dipakai. Kalau jarang dipakai karatan. Oh, kalau enggak dipakai karatan. Iya. Bukan, kalau ini bulukan. Kalau enggak dipakai nih jalan. Jadi mesti sering dipakai juga biar enggak bulukan. Antona umum.